Dari luar nampak seperti kafe biasa aja, tapi pas kita masuk ternyata di dalamnya ada area garden yang luas dan ada area poolnya juga. Jadi di sini memiliki beberapa tempat, ada showroom kafe, naik lagi ke lantai atasnya ada area no smoking. Ada tempat buat sekolah baristanya juga. Di sini bisa juga disewa buat acara wedding atau acara ulang tahun. Area outdoornya luas banget, cocok nih buat ngajak keluarga atau bestie-bestie kalian rame-rame ke sini. Buat bunda yang bawa si kecil gak usah khawatir karena ada playgroundnya. Di sini aku coba beberapa menu rekomendasi mereka. Ada iga bakar lada hitam, ada sop buntut, ada zupa sup, dan nasi goreng daging sapi. Suka banget sama zupa supnya, apalagi dimakan pas lagi anget-anget kayak gini. Beuh, nikmatisan. Ternyata gak cuma tempatnya aja yang nyaman, makanannya juga enak-enak. Sambil menikmati suasana dan makanannya, di sini kita ditemani live musik setiap hari kecuali hari Kamis, jadi makin betah deh pokoknya. Oh, jangan lupa mampir. Nama restonya JP Cafe, lokasinya ada di GDS Depok. Ini alamat lengkapnya.